mati 70 orang daripada Bani Israel. Lalu Nabi Musa alaihi salam menangis dan menangis, ya Allah, kalau pin matikan yang 70 ini min khiyari Bani Israel, ini utusan-utusan atau orang-orang pilihan daripada Bani Israel, apa yang bisa ulung katakan kepada Bani Israel? Berdoalah Nabi Musa dengan mukjizat yang Allah berikan, tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Bangun pahain nang 70 tadi itu, hidup nang 70 itu, ternyata mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersyukur. Tapi apakah mereka tetap juga tunduk patuh kepada utusan Allah dengan Nabiullah Musa? Ujung cerita sekian banyak tanda-tanda kebesaran, tetap mereka tidak menerima Nabiullah Musa sebagai nabi. Nah, inilah baik. Ini orang-orang yang mendustakan para nabi-nabi Allah, orang-orang yang mendustakan utusan-utusan Allah. Nah, di ayat ini dalam surah Al-A'raf ini juga dikatakan, wa amman kadzdzab wa amman kadzdzaba wastakbara 'anil iman bima jaa'a bihir rusul, maka adapun orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sombong. Sombong itu apa? Tidak menerima dengan apa yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah. Ujar Nabi, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, orang yang enggan, orang yang menolak kebenaran. Padahal itu benar. Kalau sesuatu itu benar, kita tidak bisa menerimanya. Itulah karena keangkuhan, itulah karena kesombongan. Nah, karena kesombongan ini tidak percaya dengan para nabi, fa ulaika fi nari jahannam, maka mereka ini kata ulama tafsir berada di dalam neraka jahannam, makisun, mereka kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha abadan, mereka tidak keluar selama-lamanya. Nah, ini bagi orang yang mendustakan para nabi. Dahulu tuh Pak Ai, cobalah, dahulu bedanya kita dengan wahine. Dahulu tuh nyata nabi ini, mukjizatnya nyata, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah nyata, nang menyalahi daripada adat. Coba seperti Nabi Isa, kelebihannya luar biasa. Seperti Nabi Muhammad, mukjizat yang Allah berikan luar biasa, sampai bisa membelah bulan. Coba sampai demikian menunjukkan tentang kenabian, kerusulan dia, bahwa dia adalah rasulun minallah, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang semena-mena tidak percaya pada waktu itu. Kalau zaman wahini Pak Ai, coba pian, mun wahinilah ada seseorang bisa, misalnya nih, kalau banyu aja diberi sidin dalam bentuk apa, ditawar sidin atau ditiup sidin, mungkin semua penyakit bisa sembuh. Ulun yakin, Mbak, aku jadi nabi itu payu baik kalau ini. Itu kalau ini. Wah, ini kada kau dilihatkan yang aneh-aneh, langsung percaya. Bahar itu nyata dengan kasat mata. Coba kayak Fir'aun itu dah. Kayak Nabiullah Musa dengan Bani Israel. Wa antum tashhadun, ujar Al-Quran. Kalian melihat, menyaksikan dengan kasat mata kalian bagaimana Allah membelah laut itu. Tetap mereka tidak percaya. Mungkin tahu ini baik. Nah, ayah jisna siapa punya penyakit yang lumpuh, bersihin banyak segelas, bisa lari misalnya. Nang kada kau pandir, diberi sidin, langsung bisa pandir. Wah, itu baik. Ngaku jadi nabi, banyak pengikutnya itu. Makanya kan di Jawa dulu ada acara apa, ajaran apa, Jasun, Jawa Sunda, itu baik. Nabinya yang bernama Tukimin. Nah, itu. Cuma namanya kada pede gitu, nah. Nama Tukimin. Nah, ngaku jadi nabi namanya Tukimin. Nah, itu. Ya jadi mun berselawat ngalih benar ta, Allahumma salli ala sayyidina ala Tukimin. Nah, itu ngalih benar baik. Nah, itu orang dulu. Orang dulu kata percaya nabi, ya Allah, nang kaya apa nabi, dikatakan nabi itu al-ummi. Nabi itu sidin, adalah orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Hikmahnya apa? Nang disampaikan sidin Al-Quran, nang disampaikan sidin kalam Allah, wahyu Allah. Tetap orang kada percaya baik. Coba, masna mungkin. Nah, ini hikmahnya nabi itu kada bisa baca dan tulis. Mana mungkin seorang yang tidak bisa membaca dan menulis mengungkapkan sebuah kata-kata hikmah, mengungkapkan sebuah kata bahasa yang